Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Mas Eman. Oke, di sini saya masih di Jawa Tengah, di Cilacap, ngobrol jangkriknya. Sebenarnya di daerah saya di Ciamis sudah ada jangkrik, tapi masih belum banyak. Jadi saya ngobrol jangkriknya lari ke Cilacap, Jawa Tengah, karena di sini sudah panennya sudah lumayan lama. Kalau di kampung saya baru mulai panen sedikit-sedikit. Oke, seperti biasa buat teman-teman, salam satu hobi. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Perjalanan kita itu dari Ciamis ke Cilacap ya lumayan memakan waktu lah, ada sekitar setengah jam. Jadi kalau teman-teman mendengar bahasa di dalam video, kadang ada yang bahasa Sunda, kadang ada yang bahasa Jawa, karena tempat kita itu Ciamis ya teman-teman, perbatasan Jawa Tengah. Jadi masyarakatnya sudah berbaur campur Jasun, Jawa Sunda. Jagong sit kima? Kan? Ini kayaknya posisi jangkriknya di pematang sawah. Bunyinya krak 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 krak. Biasanya yang bunyi krak 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 besar jangkriknya. Tapi kita duduk dulu lah, tunggu-tunggu. Wah, alhamdulillah teman-teman sudah ketemu di pematang sawah. Nanggalengan. Kambi wadonan apa ya? Kandang itu. Wih, gede seng. Mantep cung. Alah. Alah. Tuh. Duh, ini teh. Apa cuy? Tanganku harus main. Rewel, masuk. Rewel. Jangan bandel, coy. Rewel. Nah, ini sebanyak. Agak bandel teman-teman jangan ini. Duh. Nanang ini disodok. Ih, nah. Mending metumung sawah. Nah, alhamdulillah. Burung kena. Oh, burung. Sip. Mantap, coy. Gede kan? Ya, lumayan lah. Sip. Nah, lihat. Tuh. Besar kan, alhamdulillah. Caliteng. Aduh. Oke. Siap.
Alhamdulillah rezeki. Hah? Salah kamar. Enggak apa-apa lah. Oke, Mbak. Pak Koku, aduh. Mas Eman, kalau ada yang beli apa? Komen di kolom komentar. Komentar ya. Pokoknya kalau mau pesan komen aja di kolom komentar, oke? Nomor WA-nya seperti biasa di kolom deskripsi dan jangan lupa like-nya dan subscribe supaya kami tambah semangat ngobrol jangkriknya. Di depan ada jangkrik lagi, teman-teman. Buat masyarakat Cilacap, halo, salam silaturahmi dari kami, dari Ciamis. Apa nak konon? Ayo, ajar masuk ya sampai lolos. Ngapi ini telane masa? Teman-teman kedengar nggak suara jangkriknya? Kalau kedengar silakan komen. Kata suara motor nang kota apa ya nang Sidarja? Langsing damen sing dibakar mbok. Oh udah ketemu, alhamdulillah. Harus hati-hati ini. Nang telasing di sih. Karena udangnya agak dalam ya teman-teman. Cukupnya lolos. Oh iya gue keton. Gue lagi keton. Tuh. Kalau simpil mah mending dirilis ang, biar berkembang biak. Iya mending di los nape? Menkon. Ini teman-teman, kita sebenarnya sudah dapat ya, tapi mau dirilis. Kakinya nggak ada satu, jadi dirilis aja supaya berkembang biak. Rilis? Ini untuk teman-teman yang pernah ngobrol jangkrik. Itu apa? Menanyakan hal konyol ya. Kalau yang kayak gini bisa tumbuh lagi apa enggak? Dan jawabannya itu tidak mungkin ya teman-teman. 100%. Dan ini kita rilis aja supaya berkembang biak. Enggak usah diambil. Karena percuma juga ya teman-teman kalau udah cedera begini. Taruhnya itu pasti akan enggak ada yang mau beli intinya. Kurang, ya. Ya emang.